Selamat sejahtera, nama saya Komati, anak perempuan Tanah Raj. Nombor matriks 16DTK20F1031. Selamat sejahtera, nama saya Rajeswari, anak perempuan Ambalangan. Nombor matriks 16DTK20F1028. Hari ini kami nak interview pemilik kedai Kulim Laptop Center tentang perbezaan antara Acer Aspire 5 dan laptop Lenovo IdeaPad 3. Okey. Kat sini dekat atas meja ni kita ada dua model laptop. Laptop pertama iaitu Lenovo lah. Lenovo IdeaPad nama dia. Ini Lenovo IdeaPad 3. Dan seterusnya yang ni adalah Acer. Acer Aspire 5 nama dia. Okey, ada pelbagai company yang buat laptop ni selain pada jenama Lenovo dan juga Acer, iaitu MSI, jenama Asus, Dell dan seorang lah. Ada jenama China yang baru keluar pun ada, jenama Avita dan juga Joy lah. Untuk yang paling baru sekali, ya, Infinix pun ada, betul. Itu jenama laptop yang latest sekarang. Okay. Yang mana laptop ni yang paling best? Okay. Yang compare dengan laptop ni? Okay. Yang ni comparison lah, lebih pada motor comparison. Okay. Dalam setiap model laptop, ada dua company yang buat enjin laptop, iaitu AMD dan juga Intel. Yang paling terkenal, AMD dan juga Intel. Dan juga ada laptop yang datang. Ada laptop yang macam contoh laptop Joy yang pakai yang Snapdragon. Ya, yang sama Pak. Prosesor daripada Qualcomm ni maksudnya sama dengan prosesor dengan phone. So yang common orang pakai dalam dunia ni AMD dan juga Intel. Okey. Dalam AMD dan juga Intel, dia ada laptop kategori prosesor yang paling rendah sampai yang paling maksimum. Dalam AMD yang paling rendah adalah Athlon yang macam ni nombor saya tunjuk depan ni, Athlon Gold. Athlon Gold ni enjin yang paling rendah sekali dalam prosesor AMD. Dan atas dia, dia ada lagi Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 dengan Ryzen 9. So kalau dalam Intel pula, enjin yang paling rendah adalah Celeron, Intel Celeron. Enjin atas dia lagi Core i3, lepas tu Core i5, Core i7, Core i9 dan juga satu lagi yang paling tinggi Xeon. Kalau macam sini dia Core i5 lah. Kekuatan Core i5 dengan Ryzen ni kalau comparison nama dia, Core i5 sama dengan Ryzen 5. So kalau macam Athlon ni sama dengan Celeron. Yang tu dia punya comparison antara setiap jenama dua ni, dua model laptop ni. Dia balik ada AMD tadi. Dia ada series dia 3000 series, 4000 series, 5000 series. Yeah. Kalau macam Intel pula, ok yang ni series. Kalau macam ada Intel, dia punya, dia tak panggil series, dia panggil generation. Iaitu generation yang latest, generasi yang ke-11. Macam yang ni Core i5, generasi yang ke-11. Dia macam tu. Dia ada Intel Evo sekali. Intel Evo. Intel Evo tu laptop yang mahal lah, macam pakai HD Spectre harga RM5,000 lebih. Itu dia pakai Intel Evo. MacBook dia tak pakai Intel. Ada dulu MacBook dia pakai Intel, sekarang dia pakai Bionic. Dia pakai prosesor daripada Apple sendiri. Dulu adalah apa MacBook dia pakai dengan Intel, sekarang dia pun dah produce dia punya prosesor sendiri, so dia pakai prosesor sendiri. Ya, dia macam tu lah. Itu untuk comparison lah, panggil di antara Intel, AMD, panggil Snapdragon, Qualcomm dan juga yang Apple punya prosesor. Itu comparison. Dua ni yang mana mahal? Okey, kalau macam harga yang mahal dan juga yang murah, kalau contoh orang panggil Core i5 yang Acer yang dekat depan ni, Core i5 Avenger, yang ni generasi yang ke-11 lah. Core i5 dengan Athlon. Athlon ini yang paling rendah. So saya bagi perumpamaan, yang ni kereta kancil. Ni kereta kancil, yang ni kereta Civic. So boleh compare kan harga dia. So bila compare harga dia, kelajuan dia pun dah tak sama. Maksudnya yang ni lebih laju daripada yang ni dan lebih comfort daripada yang ni. So sebab tu harga dia untuk Core i5 ni lagi mahal daripada yang Athlon ni. Tapi kalau macam Core i5 tadi kan saya kata different, dia sama dengan Ryzen 5. Harga dia lebih kurang kalau Ryzen 5 dan juga Core i5. Harga lebih kurang. Dia lari pun tak banyak, dalam RM100-200 macam tu saja. Dia macam tu. So compare dengan ni yang ni dah. Ya, ni mahal lagi. Yang ni harga RM3,000 lebih, yang ni RM2,000 lebih. Sebab dia enjin yang ni enjin kecil, yang ni enjin besar. Dia macam tu. Macam mana dengan prosesor? Okey, prosesor macam tadi saya cerita, prosesor ni dia ada level dia lah. Yang AMD yang paling kena Athlon lah. Athlon ni dia lebih pada more to document lah, untuk nak buat document semata-mata. Kalau macam yang Core i5 ni, Core i5 ni dia lebih kepada ni DIT kan.
Cik semua IT, okey IT kena pakai Wi-Fi. Sebabnya IT dia akan buat run software untuk run coding apa semua. Kalau macam spek Athlon, dia tak sesuai untuk nak run coding. Dia boleh run tapi dia akan limit. Nak maksudnya tak boleh pakai, dia bukan tak boleh pakai terus. Tapi dia masih boleh pakai, tapi dia akan lag lah. Macam lagi. Tu compare engine, engine tu lah. Engine tu adalah processor top. Yeah. Kalau main game semua yang mana lag? Okey, kalau nak main game, okey, kalau main game dia bergantung pada tiga benda, iaitu RAM, processor dan juga graphic. Kalau macam game yang dia ada game yang light gaming, ada yang heavy gaming. Macam sekarang orang main Valorant lah, Valorant. Okey, laptop ni tak sesuai main game Valorant. Macam saya kata tadi, laptop ni dia untuk human only. So kalau macam laptop ni sesuai untuk main game heavy. Sebabnya laptop ni processor Wi-Fi dia bagian, dan juga yang ni dia datang sekali dengan grafik Iris grafik. Walaupun yang ni ada grafik juga AMD Radeon. So apa ni, comparison pun tak sama. Macam sama konsep kereta tadi lah. Kereta kecil, kereta besar. Macam tu. So kalau macam untuk nak run game, saya rasa je laptop yang posisi yang lebih high dan juga grafik yang lebih high. Nak tambah lagi ya? Okey. Tadi saya dah cerita tentang prosesor semua kan? Kelajar laptop bergantung pada ada. Okey, kelajar laptop bergantung pada tiga benda tadi. RAM, itu untuk main game. RAM, prosesor dan juga grafik. Dia ada satu lagi tambahan iaitu untuk kelajar laptop, iaitu dia punya hard disk dia. Okey, jenis hard disk. Hard disk yang paling latest orang dah pakai SSD, solid state drive. Dulu orang pakai HDD, hard disk drive. Comparison di antara hard disk drive dengan SSD, inilah comparison dia. Okey, ni comparison dia. Boleh tengoklah comparison. HDD SSD. HDD SSD. So HDD ni dia rotation disk. Dia rotation disk ni kelajuan untuk asal yang maksudnya waktu first masa laptop tu kan, kelajuannya 5400 RPM. Kelajuannya 5400 RPM. So dia rotate makin lama makin pelan sebab dia pakai motor. Makin pelan. Sebab tu laptop yang pakai HDD ni lepas 2-3 tahun dia akan slow laptop tu. Dia tu kan dia consume more power pada laptop. Dia consume power sebab dia ada motor. Dia ada motor. Dia perlu motor, lepas tu dia nak read data, dia perlu dua power lah. Macam yang sekarang dah pakai SSD, SSD solid state drive. Dia fully circuit. Macam yang ni dia pakai dalam tu. Ini chip ni pakai dalam tu. Dari dia ada pasal laptop ni pun. Dan juga okey, ni comparison lah. Laptop baru semua dah pakai SSD lah. SSD pula terbahagi kepada 4. Dia ada 4 jenis SSD. Yang pertama 2.5 SATA. 2.5 SATA jenis ni lah. Saizin jenis ni dan juga jenis sikit macam ni lah. Ni 2.5 SATA nama dia. Laptop lama yang banyakkan pakai benda ni, dia akan ganti untuk nak bagi laju laptop tu. Ini yang pertama. Yang kedua M.2 SATA. M.2 SATA jenis ni, dia jenis panjang ni, repair. Dia lepeh, dia panjang. Dan juga dia ada 3 kaki. Kalau perasan dia ada 3 kaki lah untuk ni. Yang ni M.2 SATA. Laptop baru dah pakai jenis ni. Dan juga ada satu lagi jenis NVMe. M.2 NVMe. Yang ni sama lebih kurang macam ni. Tapi perbezaan kaki dia ada 2. Yang ni kaki dia ada, ni kaki 2. Ni kaki 3. Kaki dia ada 2. Ni kaki belah kiri ni ada 2. Okay. So yang satu lagi nama dia M.2 SATA. M SATA ni banyakkan laptop dah tak pakai M SATA. Sebab M SATA ni sehingga sama dengan Wi-Fi card, dia tak besar sangat, dia kecil saja. So kita tak boleh discount untuk kita tinggal dekat ni lah kan. So kalau macam common dengan orang pakai 3 jenis ni lah. 3 jenis SSD ni. SSD ni pula dia boleh perbezaan pelajuan. Macam yang jenis ni habis ngarat lah. Yang ni M.2 SATA, dia 2.5 SATA. Pelajar dulu ni sama. Sebab tu nama dia SATA. Okey. Yang ni M.2 NVMe. Kelajar ni lebih laju daripada M.2 SATA dengan 2.5 SATA. Kelajarnya 3000 MB per second. Dia nama silicon power lah. Kalau macam M.2 SATA ni yang tu, 2.5 M.2 SATA, kelajarnya 550 saja. Dari lebih kurang 3 kali ganda. So laptop-laptop performance yang macam laptop gaming semua dia pakai jenis ni lah, SSD yang mahal yang yang. Itu adalah komponen dia lah untuk SSD. Okay.